guys, kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan melanjutkan game puzzle kita yaitu Super Liminal. Dan seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya, game Super Liminal ini benar-benar unik banget seperti game portal ya teman-teman puzzle-nya. Dan langsung saja kita akan meneruskan gameplay Miau Awu bermain Super Liminal ini. Kalau nggak salah kita itu lagi ada di dunia mimpi dari orang yang satu ini, tapi dunia mimpinya benar-benar membingungkan. Nah, sekarang teman-temanku sekalian, ada sesuatu ini. Ini ya, catur ya, pion. Ini nggak bisa, gua harus naik ke atas sepertinya ya. Ini ada kotak teman-teman, coba gua ambil dulu ini kotak. Oke, sudah mau jadi. Nah, mantap. Oke, kita gedein terlebih dahulu kotaknya. Sudahkah? Sip, sudah bisa nih. Terus di sini juga ada jalan teman-teman. Coto mate, saya cek terlebih dahulu ini dia. Di sini juga ada jalan loh. Jadi gua harus kemana nih? Ke atas itu atau jangan-jangan gua dari situ kali? Enggak. Gua itu kalau nggak salah dari mana ya? Miau Awu Pikun. Oh, dari sini, guys. Gua dari sini keluar ke arah sini. Coba. Gua ke atas sini. Kalau bisa. Gua juga nggak tahu ya, teman-teman bisa atau enggak. Terlalu tinggi sih, nggak bisa guys ke sini. Coba kalau gitu saya akan keluar ke arah sini. Apakah gamenya langsung tamat? Karena kita sudah di luar teman-teman. Sepertinya tidak. Ada tape lagi. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Wow, jadi kita harus mencari lift katanya. Setiap kali kita mendapatkan lift, maka tingkat kesadaran kita akan bertambah. Apakah benar atau saya ditipu? Saya juga tidak tahu ya teman-temanku sekalian. Nah loh, mau ke mana ini kita sekarang teman-temanku sekalian? Waduh. Oke, saya bentar, saya cari terlebih dahulu apakah ada sesuatu di atas yang bisa diambil. Sepertinya tidak ada. Ada sesuatu yang gue lewatin nih. Apa ya? Kok ini kosong ya guys? Nah loh Miau Awu. Oh, ini kali. Oke, adakah yang terjadi? Sepertinya tidak ada. Apa ini? Apa ini? Kenapa tiba-tiba bulannya bisa gua ambil, guys? Ada tape. Sebentar, gua gedein terlebih dahulu bulannya. Kok nggak bisa? Ada tape. Oh, ini dia. Exit. Ada cheese. Astaga. Oke, kita perbesar lagi. Nice, sudah selesai. Wow. Luar biasa sekali di game. Is Dr. Glenn Pierce. Nah, ini dia liftnya. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately. Lah, nggak mungkin lah. Kok ngajarinnya nggak bener? Jadi katanya kalau ngelihat orang tua, tonjok aja di mukanya dan lari secepat mungkin. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus hargain orang tua kita. Dan kita sudah jam 4. Satu jam sudah berlalu. Sekarang kita lagi di mana ini teman-teman? Teka-teki apa lagi yang akan kita temukan? Wow, kesini lagi. Kita kesini lagi teman-teman. Wah, kalau begitu saya mau mini soda dong. Sini, temenin gue jalan-jalan. Mini soda. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately.
Oke, sebentar, saya turunin itu terlebih dahulu. Gua nggak tahu ya teman-teman itu gunanya buat apa. Dan sepertinya kita harus mencari suatu kotak. Oke, sabar, saya cek sana sini terlebih dahulu. Apakah ada kotak di sini? Sepertinya tidak ada apa-apa teman-teman yang bisa gue berinteraksi. Nah, ada dadu. Kita perbesar terlebih dahulu dadunya. Ya, jangan di situ dong. Oke, perbesar lagi teman-teman. Kita turun. Nah, baru maju. Mundur maksudnya ya. Nah, sudah bisa. Lanjut lagi. Oh, voila. Ada dadu yang besar lagi ya teman-teman. Loh, kok cuma setengah? Dadunya cuma setengah, guys. Oh, kita bikin tangga kali. Nice banget ini game ya. Oke, sabar. Semuanya tentang perspektif ya. Pertama-tama kita naik ke sini terlebih dahulu. Nah, wih, mantep banget, mantep banget. Ada dadu lagi. Coto mate. Kita kemana itu? Apakah ini buntu? Oh iya, kita disuruh turun ke bawah situ, guys. Tidak boleh lewat. Ya ampun. Kalau gua nggak mau ke bawah gimana? Duduk aja di sofa gitu kan? Tungguin apa yang akan terjadi. Oke, guys. Nah lo, ini game horror bukan? Waduh, bahaya sekali ini. Tunggu, guys. Gua putar terlebih dahulu ya. Supaya terang, guys ya. Terang. Gua pengen terang ini. Mese. Kok nggak bisa? Sebentar. Gua taruh terlebih dahulu. Oh, ini dia. Nah. Sini kamu. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Ini kenapa dadunya meletot-meletot dah? Ya sabar guys, gua taruh sini terlebih dahulu dadunya, terus gua taruh sini. Nah, mantap. Masih easy peasy lemon squeeze. Eh. Waduh, gue kirain dadu, ternyata cuma chat. Ini nih uniknya game yang satu ini teman-teman. Bener-bener unik banget. Saking uniknya ya, kadang-kadang tuh gue agak tidak mengerti bagaimana cara mereka membuat game yang satu ini. Gimana? Kalian ada yang bisa gak buat game yang seperti ini nih? Yang super duper unik seperti ini? Susah kali. Eh, Loh, apa yang terjadi ini, guys? Coba ini saya turunin. Nah, di sini saya panjangin sampai di situ. Kalau begitu saya bisa lompat. Nice sekali. Oh my god, gamenya bener-bener dah nggak bisa naik lagi ya. Itu siapa tahu kacanya bisa pecah gitu. Oke, yang penting kita sudah di atas sini. Nah, apalagi nih. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Okay, guys. Sepertinya gua harus memutar ini supaya dia menjadi tangga. Sepertinya ya. Semoga aja berhasil. Yes. Pip. Aduh, melorot. Pip. Ya, nggak bisa. Sabar. Ah, gitu kali. Nice, top. Mantap sekali. Miaok pintar. Apalagi nih? Wow. Jadi banyak, bro. Kaget gua. Apel, gemer apel. Tapi nggak apa-apa. Walaupun banyak, saya masih bisa untuk ke atas. Yay. Aman. Apa lagi ini? Kenapa dadunya besar sekali ini? Eh guys, sepertinya gue cuma bisa berinteraksi dari depan. Sebuah lift kah? Oh my god, guys. Kita harus ke bawah sini. Mama, tolong saya. Oke. Saya menjadi dadu.
Aduh, kemana lagi nih? Gua nggak bisa ke atas itu. Kesini kali ya. Ah, lift. Aha. Feeling lucky? So are we. Casino. Waduh. Sekarang saya akan disuguhin teka-teki apalagi. Ini loadingnya sampai 1000% loh, guys. Kita sudah memasuki jam 5, teman-teman. Ternyata sudah 2 jam ya. Masih di sini? Layoutnya masih sama persis. Kita akan ke kanan dan abis itu ada radio. Ah, sesuatu yang berbeda. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ya, gue juga nggak tahu. Wah, jangan gitulah. Gue tahu gue sering main game horror, tapi nggak gini juga. Gak gini juga, bro. Gua ada kaleng nih, gua lempar nih. Hati-hati lu, jangan kagetin gua. Gak gini juga. Game puzzle, bukan game horror. Oke, aman. Kok tiba-tiba gua merinding ya? Padahal ini game puzzle loh. Gua mau istirahat dari game horror dulu loh. Dikasih kayak beginian. Ada darah. Halo, tuh kan, ini game apa ini, guys? Oh my god, tiba-tiba ada darah, ada cap tangan darah. Oh, apa yang terjadi dengan game yang satu ini? Tidak, gue nggak bisa masuk ya ini. Ya betul sekali, gue harus taruh ini, guys. Dan mari kita masuk. Oh my god, aduh, sebelah kiri gelap, di belakang ditutup. Oke, tenang dulu, miau auk ya, tenang dulu. Lalu gue harus gimana ini? Guys, murder, pembunuh. Guys, help me. Saya harus gimana ini? Saya tidak tahu harus gimana. Guys. Wow. Gue bisa ke kanan ke kiri. Gue nggak tahu tuh tadi. Kalau misalnya gue ke kanan, apa yang terjadi? Die. Bukan die, diet soda. Boleh juga tuh penipuannya. Wuh! Dikunci tiba-tiba. Oh my god. Game macam apa ini? Wuh, jatuh lagi gue. Oke. Oh, ini dia. Ada platform ternyata ya, teman-teman. Saya harus berhati-hati supaya saya bisa selamat. Ternyata ini buntu. Oke. Gak kelihatan lagi platformnya. Ah, terima kasih banyak, bro. Dari tadi kek, ya kan? Ya ampun. Mengikuti jejak darah. Ya. Kalian tahu Hello. Endingnya My kalau misalnya name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Okay. Nice try, game puzzle. Yeah, nice try. Aduh, kok item banget? Aduh, kok item banget? Jangan bilang gua harus ke depan sana, ke tempat yang super duper gelap, guys. Ya, betul sekali. Coba ya. Enggak, kan? Enggak ada jumpscare, kan? Oke, nice. Halo? Oke juga tuh, dikasih clue untuk gua ke kanan. Tadi ada tanda panah. Oke. Menarik sekali. Oke, nice. Warning.
You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Sorry, jangan bikin gue tambah pusing ya. Guys, kok gue merasakan hawa-hawa Five Nights at Freddy ya? Gue gak bisa masuk. Oh ini, ambil. Oke, sabar. Jangan bilang ini untuk menyinari di sini, tapi tidak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa di sini, guys. Jadi saya harus gimana ini? Kita perbesar terlebih dahulu, coba. Oke. Coba taruh sini. Lagi. Gak bisa diapa-apain, guys. Waduh. Gawat. Coba kamu saya bawa dulu sini. Jangan bilang gua harus ke atas pakai ini. Coba gua cek terlebih dahulu. Enggak. Berarti gua harus lewat tempat tadi tuh, guys. Cuma gua nggak tahu aja jalannya. Oh, ini. Oh, ya udah gua kecilin terlebih dahulu. Ini dijadiin center. Oke. Wah, 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 gelap, 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 gelap. Oke, kita sudah mendapatkan sebuah center. Wah, ini game benar-benar dah. Benar-benar tidak terduga gitu loh, guys. Oke, terima kasih banyak sudah menyinari. Nah, mari kita beli soda lagi. Green soda lumayan. Oke, terima kasih green soda. Hampir aja nggak lolos tadi ya, guys. gue bisa taruh di atas ya. Sepertinya. Oh, nggak bisa, guys. Tidak ada lubang di atas ini. Menarik. Jadi saya harus ngapain di sini? Kayaknya gue harus bawa. Waduh, buntu. Gue nggak bisa lewat sini. Terus gue harus gimana ini, guys? Coba gue gedein terlebih dahulu ya. Bisa nggak ya? Oh, itu dia. Ya ampun. Ada jalan di situ dengan gua gedein sign-nya, tiba-tiba saja ada lampu. Dan habis itu ada jalan. Ada pisau. Ada apa dengan pisau tersebut? Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Apa tuh? Kirain IKEA, nggak taunya ide ya. Oke. Wow. Apa yang terjadi? Oke, sepertinya aman. Oke. Yang tadi itu darah atau chat ya, guys? Tiba-tiba saja di sini ada chat soalnya. Semuanya cuma perspektif. Perspektif is reality, my friend. Oke? Jadi kalemlah kamu, Miao Auk. Oke. Kita sudah menemukan suatu elevator. Mari kita turun terlebih dahulu. Enjoy! Avocados. Oke, gua harus tenang, guys. Gua harus tenang. Oh my God. Loading. Gede amat loadingnya. Bangun lagi. Oh my God, sudah jam 6. Diam kalian semua. Hei, terlalu panjang ini. Diam. Sudah, mantap. Coba, masih sama loh layoutnya, guys. Sama persis. Persis. Oke lah, kalau begitu teman-temanku sekalian. Untuk episode game Super Liminal, sampai di sini terlebih dahulu, dan seperti yang kalian lihat gamenya sudah semakin menarik ya. Ternyata ada unsur horornya walaupun nggak ada jump scare sih teman-teman. Tadi mereka tutup pintu agak kaget aja. Cuma
mantep banget ini game. Terima kasih banyak. Aduh, gue puas sih mainin di game dan gue gak sabar untuk namatin game yang satu ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!